Saudara, kebaktian ini boleh terlaksana hanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, Tuhan besertamu. Sebagai nats pembuka diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal inti kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Saudara, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Ku Datang Memujimu. Ku datang memujimu, Ku datang memujimu, Ku datang memuji namamu, Ku datang memujimu, Ku datang dan bersyukur, Ku datang dan bersyukur, Ku datang memuji namamu, Ku datang dan bersyukur. Bait yang ketiga, Ku mau mengasihimu. Ku mau mengasihimu. Ku mau mengasihimu. Ku datang memuji namamu, Ku mau mengasihimu. Saudara, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Silakan saudara ambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk mengaku dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih di mana Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan kembali untuk beribadah, muji muliakan namamu. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami boleh sujud di hadapanmu untuk mengaku segala dosa-dosa kami di hadapanmu. Bapa, ampuni kami di mana kami selama seminggu yang lalu Tuhan banyak hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, banyak hal yang selalu melanggar dari firmamu dan perintahmu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun segala dosa-dosa kami Bapa. Tuhan, mampukan kami boleh hidup sesuai dengan firmamu. Mampukan boleh kami boleh hidup sejalan dengan kehendakmu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan menegur kami apabila kami akan melakukan dosa di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bacakan berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-24 dan 25. Roma 8 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan sekali lagi, yaitu pujian ketika cobaan datang. Ketika cobaan datang, gelap pun mengurungmu. Si iblis yang merayumu, palat tak menentu. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis. Maju terus tak mundurlah, ketika sobatmu bimbang, pengaruhi imanmu. Mereka bersama iblis, bersama menyerangmu. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis. Maju terus tak mundurlah. Ketika godaan dunia menyeret menawanmu, akan memperdayaimu agar imanmu lemah. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis. Maju terus tak mundurlah. Mari kita berdoa. Omelah tahu kau. Tuhan berkatilah pembacaan perenungan firman-Mu pagi hari ini. Sehingga kami boleh mengerti tentang nilai kerajaan surga. Sehingga kami memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dan itu menolong kami hidup sebagai orang benar di tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Pimpinlah setiap kami. Biar firman-Mu berbicara kepada setiap kami sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca dari Matius 14, Matius 13 ayat 24 sampai 30. 翻开我们的经文, 马太福音 13章 24到30节. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, saudara. Jin, hari ini kita kembali merenungkan tentang benih. Tapi kali ini benihnya itu tentang gandum.
gandum dan lalang. 麦子 跟 稗子. Saudara, di dalam Matius 13, Yesus menyampaikan 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga. 马太福音第十三章里面，主讲了七个比喻关于天国。 Saudara bisa melihat ada sebuah pola di mana Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama. 有的协调都关于天国都是有它的步骤。 Dan hari ini kita memasuki perumpamaan yang kedua. 今天我们要踏入第二个比喻。 Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 天国好像人撒好种子在田里。 Siapa orang itu? 谁是那个人? Saudara, di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat ada setidaknya 4 tokoh. 在这个比喻里面，我们看见至少有四个角色。 Yang pertama yaitu si tuan. 第一个就是那个主人。 Tuan itu adalah orang yang memiliki ladang. 主人就是拥有天地的人。 Dia yang juga punya para hamba. 他也有拥有那些仆人。 Dia juga yang mempekerjakan para penuai. 他也是拥有那些收割的人。 Siapa tuan itu? 那个主人是谁? Dari ayat 36 sampai 43 melalui penjelasan perumpamaan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa tuan itu adalah anak manusia. 从第36到43节那边有解释，这个主人就是人子。 Yaitu Kristus sendiri. 就是基督。 Jadi dia yang memiliki ladang itu. 所以是他拥有这个田地。 Dia yang memiliki dunia ini. 他拥有这个世界。 Tapi dia memiliki musuh. 可是他也拥有敌人。 Dan dia tahu ada musuh yang tidak senang dengan dia. 他也知道有不喜欢他的仇人。 Pada saat semua orang lain tidur. 当每一个人都在睡觉。 Lalu kemudian si musuh itu menaburkan lalang, benih lalang. Di ladang si tuan tersebut. 这个敌人踏入了这个主人的田地，撒一些稗子。 Saudara perhatikan, yang kaget itu justru para hamba. 觉得惊讶的人反而那些仆人。 Tapi si tuan itu tidak kaget. 但是主人并没有觉得惊讶。 Karena dia tahu ada musuh yang tidak senang, lalu kemudian membawa yang tidak baik di dalam ladangnya dia. 他知道有不喜欢他的仇人，所以他带一些不好的踏进他的田地。 Musuh itu setan. 这个敌人就是撒旦，魔鬼。 Dan kita melihat benih itu awalnya tidak ada yang menyadari. Para hamba itu hanya tahu bahwa si tuan itu menaburkan benih yang baik di ladangnya. 我们仔细去看，一开始所有的仆人都没有发觉到有撒的一些不好的，因为他们看见主人撒的都是好的种子。 Tapi pada saat di ayat 26 dikatakan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, 到了第26节那边说，到长苗吐穗的时候， nampak jugalah lalang itu. 稗子也显出来。 Jadi saya membayangkan si hamba itu, mereka berupaya mengupayakan yang baik di dalam ladang itu. 所以我在想，这些仆人一直在努力的料。 结出来都是好的东西。 Mereka menyirami, mereka mengupayakan supaya benih yang baik itu bisa tumbuh. 他们去浇灌水, 他们很拼命的, 让所长出来的都是好的。 Tapi pada saat benih itu sudah mulai berbulir bersama-sama, mereka kaget. 但是当这个种子开始成长了, 他们觉得发现了很惊讶。 Kenapa tiba-tiba ada lalang? 为什么现在 长的都是稗子。 Dan mereka cepat lari-lari, mereka bercepat lari kepada tuan mereka. 他们马上去跟他的主人报告。 Dan mereka meminta supaya, maukah tuan kalau benih lalang ini kita cabut? 他们就问这个主人要不要把这些稗子薅出来。 Tuan kan menaburkan yang baik. 主人，你是撒的都是好的。 Tuan kan ingin hasil yang maksimal dari ladang tuan. 你也要在你田地里面所结的都是好的。 Lebih baik kita cabut sekarang. 我们甘心宁愿把现在这个稗子拔出来。 Supaya lalang itu tidak mengambil nutrisi atau air hal-hal yang baik dari ladang tuan. 所以这个稗子不会吸收那些好的从你的田地里面。 Lebih baik kita cabut sekarang. 现在马上，我们宁愿把他这个稗子拔出来。 Tapi tuan itu berkata jangan. 但是主人说不必。 Tidak. 不要。 Nanti. 以后。 Ya. Dan mau nggak mau hamba itu ya menaati perintah tuannya. 不得不那些仆人要听他主人的命令。 Lalu yang keempat itu adalah para penuai.
第四个角色就是那些收割的人。 Dan dikatakan bahwa mereka itu adalah para malaikat. 他们就是那些天使。 Dan itu berbicara tentang akhir zaman. 讲到关于世界的末日。 Yang dimana nanti mereka itu akan memisahkan lalang yang tumbuh di dalam ladang itu dengan gandum. 到时候他们会分别分开那些在田地里面哪一边是麦子哪一边是稗子。 Dan mereka akan melakukan tugasnya. 他们会行他们的任务。 Apa? 什么? Memisahkan. 分开. Memisahkan gandum, lalu kemudian dimasukkan ke dalam lumbung, memisahkan lalang, lalu kemudian dibakar. 分开, 分割, 哪一个是麦子, 放在厂里, 哪一些是稗子, 给它烧掉。 Saudara, pada saat kita membaca perumpamaan ini, seringkali kita bisa terjebak kepada pertanyaan, siapakah lalang dan siapakah gandum? 当我们阅读这个比喻, 我们常常被困境, 谁是麦子, 谁是稗子? Seolah-olah kita bisa mendapatkan kesan bahwa Tuhan itu yang menciptakan orang baik, sedangkan iblis itu menciptakan orang yang jahat. 好像所结的印象就是主他创造好人，魔鬼创造坏人。 Saudara, pemahaman itu kurang tepat. 这个理念是不太对，不太正确。 Kenapa? 为什么? Karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah sendiri. 因为创造人类，那就是上帝。 Tapi kita sudah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. 我们也知道人都跌落在罪恶里面。 Dan ladang itu adalah dunia. 这个田地就是这个世界。 Dan kita diperhadapkan di dalam hidup ini ada fakta bahwa di tengah dunia yang kita hidupi yang adalah milik Allah, ada orang yang hidup taat kepada Tuhan, ada orang yang hidup tetap di dalam kejahatannya. 我们不得不要不能否认世界现在的事实。 有的一些人还是顺服顺从主的旨意，也有一些活在罪恶黑暗里面。 Jadi siapakah lalang, siapakah gandum? Nah, 谁是稗子, 谁是麦子? Tidak ada yang tahu. 没有人知道。 Jangan saudara pikir saya adalah anak Tuhan, berarti saya gandum. 你以为我是主的儿女，我就是那个麦子。 Saya setuju. Kalau anak Tuhan, itu seharusnya gandum. 我同意，主的儿女应当是麦子。 Tapi kita melihat fakta di sekitar kita bahwa seringkali ada orang yang mengaku anak Tuhan, tetapi hidupnya itu tidak berbeda jauh dengan dunia. Tetap hidup di dalam keakuannya. Tetap hidup di dalam dosa. Dan tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. 没有成为四周围的人变为祝福。 Siapakah kita? 我们是谁? Kita bisa jadi lalang. 也有可能我们就是稗子。 Kita bisa jadi orang yang sebenarnya mungkin tetap hidup di dalam kejahatan kita. 也许我们是活在我们自己所做的罪恶里面而活着。 Tapi saudara, jangan dipusingkan tentang lalang dan gandum itu. Tapi saya ingin mengajak kita berfokus kepada nanti yang akan terjadi. Apa? Pada saat para penuai itu datang. Pada saat Tuhan mengatakan, oke, waktunya menuai, sekarang mari kita memisahkan lalang dan gandum. 主人说好，收割的时候到了，我们来分开哪一边是麦子，哪一边是稗子。 Pada saat kita masih hidup, lalang dan gandum itu tidak terlalu beda jauh secara kasat mata. 当我们还活着的时候，我们眼睛是分不能分辨哪一个是麦子，哪一个是稗子。 Tapi pada saat musim menuai, lalang akan terlihat bahwa dia memang adalah lalang, dan gandum akan terlihat ini adalah gandum. 但是在收割的时候，很明显的，我们能够看得到哪一个是稗子，哪一个是麦子。 Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat cuplikan ilustrasi tiga oma nih. 我有带着各位来，我们去看一些短片关于一个三婆婆。 Yang mungkin itu mewakili perasaan kita hari ini. 可能是它代表了我们今天的感受。 Kenapa di sekitar kita masih ada banyak kejahatan? 为什么在我们周围还有很多的邪恶? Mari kita saksikan. 我们来看一下。
selamat datang ini di warung Oma. Warung murah, sehat, dan bergizi. Warung ini dikongsi 10 tahun ini sudah berjalan 3 orang. Oma Wo, aku jenenge Oma Wawa. Temanku Oma Wiwi ya. Terus si Jimene Oma Wowo. Iki Oma Wiwi nangen dito. Lagi pergi beli bawang putih, tak suruh bawang putih, beli bawang putih tapi kok lama banget. Terus si Oma Wawa juga lagi bikin brosur buat supaya laku iki warung. Tapi kok ya lama banget, mana ya? Wawa! Gak dapet, bawang putihnya gak dapet Wawa. Kenapa gak dapet? Gara-gara kita semua bangun kesiangan, ke pasar wes. Habis semuanya. Loh, kan emang gara-gara sampean nonton drama Korea toh. Ya kan kamu juga nonton drama Korea. Iya, gara-gara iya. Kamu tuh lihat yang si ganteng-ganteng. Iya loh, iya, sama-sama. Ada satu orang yang jual bawang putih, singkok baba. Oh, aduh mahal pisan. Gak apa-apa, dibeli enggak? Ya, enggak beli dong. Lah, iki piye masakane ora tambah, ora enak dong. Udahlah, kali-kali masak toge nggak usah pakai bawang putih atuh. Kan makin nggak laku warung kita loh. Hah? Makin nggak laku? Iya. Nih, makin Wawa. Makin nggak laku ki. Warung kita sepi. Dengar dulu. Laku nggak laku warung kita nih. Bukan gara-gara bawang putih, bukan. Tapi memang Tuhan kali kasih berkat buat kita segitu-gitu aja untuk kali ini. Oh, yang gitu. Lalu-lalu kan laku, ada sepi, laku, sepi lagi, laku, sepi lagi. Gitu terus. Iya. Dengar-dengar, warung sing iku laku loh. Laku banget. Warung si mana? Si Tuwir loh, Tuwir. Oh si Tuwir. Tuwir iku laku banget. Kini yo kita sepi yo. Si Tuwir bisa laku, terus iri hati ya. Bukan iri hati, padahal warung kita ini sehat loh. Pakai minyak 2 kali terus tak buang. Ah, halus tah. Terus makan minum di sini kasih minumannya gratis. Ah, di situ bayar. Bahkan di sini bisa ngutang. Ya benar bisa ngutang. Bisa ngutang. Tapi kok ya sepi. Udah tahu belum gosipnya? Apa sih? Katanya warung Tuwir yang di ujung sana pakai jasa dukun sakti. Hah? Yang bener? Gosipnya itu bumbu-bumbu masakannya teh dikasih ramuan-ramuan dari si dukun. Apa kita ikut kayak gitu aja? Hah? Gak boleh atuh. Masa kita ngikut-ngikut? Iman kita tuh gak boleh cetek Wawa. Mesti tebal. Oh begitu ya, jadi kita harus bersyukur terus ya. Iya. Kita gak boleh begitu ya. Tapi emang aku juga heran sih Wak. Dia jahat, suka nikung, tapi kok laku. Kita yang baik-baik, setia, jualan jujur. Tapi kok kayak berasa hidup susahnya Wak. Iya, mesti nih Tuhan tuh ngerti ya, lihat ya. Kalau yang jahat-jahat kayak gitu, pasti dibuang gitu. Terus yang baik itu hidup subur, ngono lho. Ah, gitu mestinya. Tapi kok ini kok kebalik ya? Kebalik ya, kebalik. Iya. Yang jahat malah panjang umur ya, Wak. Iya. Yang baik-baik malah mati. Cepat mati. Ah. Tahu. Nanti kalau ulang tahun tiup lilin tuh yang panjang, yang banyak biar panjang umur. Bukan gitu. Yang penting iman kita ini sampai mati harus kepada Tuhan. Betul. Iman sampai mati. Ya. Harus tetap teguh ya. Betul. Jadi ingat gandum sama lalang. Kita nyanyi yuk. Iya. Jadilah gandum. Gandum bertuna, bukan kataku, tapi kata Tuhan. Buanglah lalang, tidak berguna, bukan kataku, tapi kata Tuhan. Bertahan.
ketika nanti bagaimana kita kan gandum ya? Iya. Terus yang lainnya tuh lalang-lalang. Nanti Tuhan akan pisahkan katanya. Kesel, gue kesel! Lo yang gak usah ngata-ngatain gue, tua, peyot. Gue tuh emang tau gue udah tua. Tapi yang udah sering encok sakit. Tapi gak usah dibilang keriput di depan banyak orang. Malu jadinya. Gue janji, waktu gue udah bilang, ntar gue tua, gue gak mau marah-marah lagi. Gue gak mau emosi-emosi lagi. Tapi ini ada aja yang ngeganggu, bikin gue marah. Gimana iman gue bisa tumbuh? Gue kan udah tua, gue mau hidup gue mau enak, gue masuk surga. Gimana sih? Aduh. Terus impot tuh ya. Halo, gandum. Sejak kapan nama gue berubah jadi gandum? Aduh, ini berdua nih. Sabar, Wo. Sabar. Iya, sabar, Wo. Sabar? Gimana bisa nih. Sabar, Wo? Sampai kapan gue sabar? Aku ini baru ngobrol sama si Wiwi, Ki. Benar. Ngomong apaan? Kita itu kayak gandum hidup di tengah-tengah lalang, ya, Wi. Iya. Gandum sama lalang itu memang Tuhan izinkan hidup bersama-sama, barengan, ta. Jadi kita harus hidup bareng-bareng sama orang kayak begono? Emang begitu. Iya, iya. Tapi untuk kebaikan kita, gandum-gandum. Iya. Biar iman kita bertahan kuat di tengah himpitan si lalang. Gimana bisa bertahan tak kalau digangguin terus kayak begitu? Ayo. Tenang aja. Cooling down. Sok, tenang dulu, tenang. Nanti ada saatnya gandum sama lalang dipisah gitu. Iya, yang gandum dimasukin ke lumbung, yang lalang mah dibuang, ya kan? Iya, itu iya. Kata firman Tuhan. Iya. Aku jadi gandum biar gue masuk lumbung ya. Iya, makanya sabar. Jadi harus sabar nih. Kalau orang ngata-ngatain jangan ngata-ngatain lagi. Kan gitu. Gak enak kalau gak dikatain balik. Jangan. Udah. Kuring dong. Tenang. Tiupin, Wak. Wak, lu makan apaan sih? Jengkol. Makan jengkol. Sama pete ya. Sama pete. Sekarang gak usah ditiup pakai AC. Pakai AC. Panas. Ya, itulah. Sama seperti yang mereka perbincangkan. Kenapa ketika kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mengupayakan yang baik di dalam hidup ini? Seolah-olah Tuhan tidak memberkati. Seolah-olah yang jahat itu justru lebih diberkati daripada Tuhan. Saudara, fakta-fakta itu di sekitar kita itu yang sering kali melemahkan iman kita. Itu yang sering kali membuat kita kecewa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengatakan kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu tetap ada? Kenapa yang baik seringkali umurnya pendek? Sedangkan yang jahat mereka tetap hidup. Bukan hanya tetap hidup, tapi seolah-olah semakin diberkati, semakin diberikan kelimpahan. Saudara, itulah kerajaan sorga. Dan itulah yang Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan ini. Di dunia tempat yang adalah milik dia, itu pasti ada orang yang hidup berkenan sama Tuhan, ada orang yang tetap hidup dalam kejahatan. Ada gandum, ada lalang. Tapi Tuhan masih sabar, dia tidak mau mencabut lalang itu. Dia memberikan kesempatan. Sehingga itu yang akhirnya menjadi
satu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Dan itu semakin membukakan pikiran kita. Bahwa hal kerajaan sorga itu gak pernah sama dengan ekspektasi kita sebagai manusia. Saya ulangi, hal kerajaan sorga itu gak akan pernah sama dengan ekspektasi kita sebagai manusia. Apa yang diucapkan para hamba itu seringkali mewakili ucapan di dalam hati kita. Bukankah Tuhan berkuasa? Harusnya cabut lalang itu. Itu ekspektasi orang-orang tersebut. Itu ekspektasi kita. Cepat hukum kejahatan. Saudara, hati-hati. Karena di dalam Alkitab kita melihat yang menjadi musuh Kristus itu adalah seringkali orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih benar dan lebih hebat daripada sesamanya. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa saya adalah gandum, orang yang layak untuk diselamatkan, orang lain tidak. Tapi mereka lupa tentang nilai kerajaan sorga. Apa? Kasih karunia. Kasih karunia itulah nilai kerajaan sorga. 主的慈爱就是天国的一些典范. Di ayat 29 sampai 30 Tuhan itu berkata, jangan. Di 29-30节 主人说, 不必. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 恐怕好麦子连麦子也拔出来. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. 容这两样一起长. Saudara, bukankah itu adalah bukti kesabaran dari si Tuhan itu? Dia terus-menerus memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat, yaitu kita, supaya kembali kepada dia. Dia bilang, jangan, tunggu, biarin mereka keduanya bertumbuh. Dia bilang, jangan, tunggu, biarin mereka keduanya bertumbuh. Mungkin kita akan mengatakan, ya Tuhan, tapi kan capek ini kita terus mengupayakan ladang itu, tapi yang justru yang tumbuh itu lalang dan gandum. Kami inginnya terus menerus gandum. Tapi dia tetap bilang, tunggu. Biarin keduanya tumbuh bersama. Karena pada saat musim menuai akan kelihatan mana lalang mana gandum. Saudara, bukankah kita semua yang hari ini mengenal Tuhan itu adalah bukti dari kesabaran Tuhan terhadap hidup kita? Sudah berapa lama kita menjauh dari Tuhan? Berapa lama kita tidak peduli dengan dia? Sudah berapa banyak dosa kita? Tapi Tuhan tetap sabar dengan kita. Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan tidak sabar, mereka sudah tidak ada. 要是主没有耐心, 他们早就没了. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan kesabaran Tuhan. 因为其实没有一个人配得到主的耐心. Dia mau, dia memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat kasih karunia-Nya dan bertobat. 他愿意耐心, 让我们有机会看见他的慈爱, 我们也能够悔改. Tapi pada saat dia sudah memberikan waktu, dia sudah sabar, 他已经耐心,
tapi sampai batas waktu tertentu. Kita tidak kembali kepada dia. Kita akan menghadapi yang namanya siksaan kekal. Karena penghakiman Tuhan itu akan terjadi. Pasti terjadi. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak kesabaran yang dia nyatakan dalam hidup kita. Dengarlah suaranya. Kembalilah kepadanya. Dan jangan kau bersusah hati ketika engkau melihat kejahatan di sekelilingmu. Itu pasti akan tetap ada. Tapi kejahatan tidak akan pernah bertahan selamanya. Karena kebenaran Tuhan satu hari nanti akan dinyatakan. Tapi tugas kita adalah menjadi terang. Menyatakan kasih Tuhan supaya kegelapan di sekitar kita itu mereka mengenal akan kasih Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan yang baik itu sabar terhadap orang berdosa. Biar kita hari ini yang sudah percaya kepada Kristus. Kita tetap berjuang, mendisiplin diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Kristus telah mengubah hati kita. Dan seharusnya hidup kita pun juga berubah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Shalom Jemaat GKI Agape yang terkasih, perkenalkan saya Wahyu Kristiani, Kepala Sekolah SDK 6 Penabur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami guru dan karyawan SDK 6 melayani Tuhan dengan pujian dalam rangka ulang tahun BPK Penabur ke-70. Tidak terasa 70 tahun BPK Penabur sebagai bagian dari GKI melayani di bidang pendidikan. Dan biarlah di usia ke-70 tahun ini, BPK Penabur dan juga GKI terus dapat menjadi berkat bagi Indonesia dan sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Dirgahayu Penabur. Thank you.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesabaran Tuhan kepada kami orang-orang berdosa. Yang dimana itu adalah bukti kasih karunia Tuhan kepada kami. Jangan biarkan kami hidup di dalam kesombongan karena merasa diri kami adalah orang yang benar. Seharusnya kami hidup sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami adalah benih yang ditaburkan oleh Tuhan. Yang dimana kami telah mengenal kasih karunia Tuhan. Dan seharusnya kami mengupayakan diri kami bertumbuh di dalam ruang anugerah Tuhan. Tuhan sengaja menempatkan kami untuk bersinggungan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan untuk supaya kami menghakimi mereka, tapi supaya kami menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan, bisa juga kami terjebak merasa diri kami lebih baik, padahal sebenarnya kami belum mengenal kasih Tuhan. Kau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani dan bahkan ikut di dalam banyak aktivitas yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya kami tidak mengenal Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi pada hidup setiap kami. Tuhan, kami terus berdoa supaya kami semua sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan boleh hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kami. Menjadi garam dan terang di tengah dunia. Dan kami rindu ada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa. Itu menyapa hidup mereka sehingga mengubahkan hidup mereka. Tuhan, berbelas kasihanlah. Karena sesungguhnya kami pun sampai hari ini masih terus berproses menjadi orang yang menyatakan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk negeri ini di tengah segala pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mohon pertolongan, mohon belas kasihan Tuhan di tengah segala upaya untuk membangkitkan semangat maupun juga di dalam upaya-upaya untuk kesehatan negeri ini. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah langkah-langkah yang tepat untuk para pemimpin negeri ini sehingga pandemi ini boleh cepat teratasi. Berikan juga tanggung jawab kepada setiap kami, para warga negara, untuk menjaga kesehatan kami, menjaga hidup kami sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, karena kami tahu ada penelitian yang membuat kami khawatir. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan juga damai sejahtera. Kami juga rindu ya Tuhan untuk terus kembali bersekutu di rumah-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong untuk para majelis, mereka boleh memikirkan langkah-langkah yang tepat. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami membuka pintu gereja kembali, itu berdasarkan tanggung jawab kami kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Saudara, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 12 dan 13. Mazmur 86 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan pujian, "Meski Sedikit Ia Berkenan." Kita menyanyikan hanya bait yang pertama saja. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah baginya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Jadi mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih di mana Engkau telah memberikan berkat-Mu pada kehidupan kami yang sudah kami lalui selama seminggu yang lalu, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mau sucikan, kuduskan persembahan kami ini, Tuhan, dan kiranya Engkau pakai, Tuhan, untuk pelayanan-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang akan menggunakan persembahan ini atau yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat supaya benar-benar persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, "Bapa Surgawi Memeliharaku." Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngare atau lautan meneru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan perlindungan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amen, amen, amen. Amin, saudara. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.